Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Pribadi Gerubur, Ketua Yayasan Rahmatan Lil Alamin, rekan-rekan guru yang berbahagia, yang selalu semangat, para ayah dan para bunda, serta anak-anakku yang bunda banggakan. Di hari ini, alhamdulillah, kita bersama diperkenankan untuk melaksanakan acara wisuda dan pentas seni angkatan ke-12. Alhamdulillah, semoga diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku, tidak terasa 1 tahun kita bersama, walaupun jarak ya, kita selama ini online, offline, tapi luar biasa yang Bunda rasakan selama ini. Kalian benar-benar tetap semangat belajar didampingi ayah bunda di rumah. Insya Allah itulah keberkahan sendiri untuk kalian melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tidak terasa pada hari ini Bunda akan melepas kalian. Bunda minta maaf jika selama ini Bunda sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian. Bunda wali kelas memberikan yang terbaik agar kalian bisa tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya sesuai dengan tumbuh kembang kalian. Walaupun kita sering online ya, kalau kemarin ada yang menyampaikan, tidak terasa ya Bunda, Masya Allah, anak-anak belajar di rumah sekarang sudah lulus, sekarang sudah wisuda. Apa yang kelihatan berbeda? Kelihatan berbeda pas kesini anak-anak sudah besar-besar tingginya, sudah tinggi-tinggi seperti itu. Tapi luar biasa. Kalian masih ingat dalam Al-Quran, setiap orang, setiap manusia jika diuji oleh Allah, berarti Allah sayang kepada kita. Untuk anak-anak tahfiz yang hari ini juga kalian akan munakosah, akan lulus, Masya Allah, jangan lupa setiap ayat kalian rangkai bersama ustazah, setiap ayat kalian perbanyak, kalian hafalkan sehingga ayat itu ada di dalam dada. Anak-anak tahfidz, jangan pernah dilupakan. Jangan pernah dilupakan semua yang sudah dihafal. Ingat, Al-Quran itu ada di dalam hati-hati para penghafalnya. Al-Quran itu sayang yang kelak akan menjadi penolong kalian dan ayah bunda kalian. Dan semoga dari apa yang kalian hafalkan selama ini bersama-sama menjadi amal jariah kami di sini, sehingga kami para bunda bisa mendapatkan cipratan wangi-wangian dari ayat-ayat yang kalian hafalkan. Maka anak-anakku, semua kebaikan yang telah kita rangkai bersama janganlah dihilangkan begitu saja. Terus kalian laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah seperti yang kita belajar bersama-sama. Selamat dan sukses para wisudawan dan wisudawati KB TKIT Salsabila angkatan ke-12. Semoga Allah memberkahi kita bersama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.